Saudara, Menpora hingga saat ini masih menunggu penjelasan Komite Olimpiade Indonesia terkait alasan pasti pembatalan World Beach Games 2023 di Bali. Menurut Menpora, ANOX selaku asosiasi penyelenggara World Beach Games menyatakan panitia pelaksana lokal Indonesia mundur akibat anggaran yang tidak cair. Namun terkait alasan pasti, Menpora masih menunggu laporan pembatalan itu dari pihak-pihak terkait. Dari Komite Olimpiade Indonesia untuk mengajukan pembatalan ke asosiasi ANOX-nya, ke asosiasi pusatnya itu ANOX. Itu alasannya seperti apa? Langkah pemerintah selanjutnya seperti apa? Ya, ini kita baru juga dilaporkan oleh Komite Olimpiade Indonesia dan ini kita dalam rangka mau mendengar laporan dan juga keputusan mereka di dasarnya sebenarnya ada masalah apa. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari menyebut pembatalan Bali sebagai tuan rumah World Beach Games 2023 disebabkan masalah anggaran. Masalah anggaran dan persiapan yang terlalu mepet dikhawatirkan penyelenggaraan World Beach Games tidak sesuai dengan standar. Tapi dengan berat hati, kemarin kita sampaikan, kita sudah lapor kepada ANOX bahwa kegiatan ini tidak dapat kita laksanakan. Mengingat waktu yang sudah sangat dekat dan tidak memungkinkan lagi untuk menggunakan mekanisme anggaran. Ini berdampak kepada kualitas dari tuan rumah atau pengadaan acara seperti kita punya standar yang di Asian Games, Asian Para Games, SEA Para Games, bahkan G20, Asian Summit itu standarnya tinggi sekali gitu. Dinas Pariwisata Provinsi Bali mengatakan pembatalan Bali sebagai tuan rumah World Beach Games bukan dari pemerintah pihaknya. Dinas Pariwisata menyebut akomodasi di Bali sudah disiapkan untuk para atlet dan ofisial yang akan berlaga di WBG 2023. Di antaranya di Nusa Dua, Jimbaran, Canggu, dan Kute. Ini kan memang bukan dari kami. Memang ini kan kami tidak ada komitmen apa, karena memang kami di Bali sebagai tempat untuk penyediaan tempat aja. Hanya venue-nya misalnya tempat hotel-hotel yang ada di sini untuk khusus pariwisata loh saya ngomongin. Pariwisata, hotel-hotel siap aja semua untuk kamar dan sebagainya. Karena sudah tim dari Jakarta sudah melihat juga di mana hotel-hotel yang akan dipakai untuk para delegasi. Di situs resminya, ANOX penyelenggara World Beach Games mengumumkan Bali menarik diri dari tuan rumah WBG 2023. Dengan sangat terkejut dan sangat kecewa, ANOX mengetahui bahwa Komite Olimpiade Indonesia, KOI, menarik diri dari komitmennya sebagai tuan rumah World Beach Games bulan Agustus 2023. ANOX menyebut Komite Olimpiade Indonesia, KOI, mundur karena anggaran tidak kunjung cair dari pemerintah Indonesia dan tidak ada waktu untuk menyelenggarakan WBG. Karena pembatalan dilakukan satu bulan sebelum event digelar, ANOX tidak bisa mencari tuan rumah alternatif dan membatalkan World Beach Games tahun ini. Terkait batalnya Bali sebagai tuan rumah WBG 2023 akan kami bahas langsung dengan Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari. Selamat petang, Mas Okto. Selamat sore, Mas Ibrahim. Baik. Jadi sebab utamanya apa, Mas Okto? Tadi kan ada mekanisme anggaran dan juga persiapan mepet. Bisa dijelaskan kepada kami, Mas Okto? Ya. Ini semua adalah fakta yang sangat tidak menyenangkan untuk kita semua, terutama kami dan tentu para atlet yang sudah mempersiapkan diri dan panitia yang sejak lebih dari satu tahun ingin memastikan bahwa kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Kita juga sudah melaksanakan technical delegate meeting, yaitu dari 13 cabang olahraga yang akan dilaksanakan di Bali itu sudah berkumpul dan melaksanakan rapat selama dua kali. Dan kita juga sudah mengadakan CDM meeting atau Chief Demission Meeting yang dihadiri oleh peserta-peserta, negara-negara peserta yang nanti akan hadir di Bali. Nah, tapi kami melihat
tentu tantangan terbesar ini adalah anggaran yang memang pemerintah sudah sampai hari ini kami belum menerima surat terkait dengan jumlah yang akan diberikan untuk second Anok World Beach Game yang sifatnya ofisial. Kami juga ingin berterima kasih kepada Pak Jokowi, Bapak Olahraga Indonesia, Bapak Presiden kita yang sejak awal memberikan dukungan yang sangat maksimal. Mas karena Okto, perintah beliau untuk membawa kegiatan-kegiatan internasional ke Indonesia. Mas Okto, ini juga ada... Tetapi mekanisme anggaran... Ini muncul juga isu mekanisme anggaran, isu yang soal menyebut soal Israel, apakah ini masuk juga Mas Okto? 30 hari itu... Oh enggak ada. Itu bukan bagian kita itu. Kan sebagai LOC, ini kita fokus untuk mengadakan acara dulu gitu. Nah, acara ini sampai hari ini, kalaupun apa yang disampaikan bahwa nanti akan ada bantuan sebesar hampir 450 miliar kepada kegiatan ini, tetapi waktu untuk melaksanakan administrasi keuangan negara, karena ini kan menggunakan uang rakyat, itu nggak bisa main tunjuk-tunjuk gitu, harus melalui proses mekanisme tender dan lain-lain. Mas Okto, tahan dulu ya, karena ini agak delay juga audionya, sambungannya. Mas Okto kan, kalau persiapan satu tahun, kabarnya anggaran juga sebetulnya sudah ada 400 miliar lebih yang disiapkan pemerintah. Tapi akhirnya mundur. Ini muncul juga stigma isu kalau ini anggapan gara-gara isu atlet Israel. Jadi seperti apa penjelasannya dari KOI soal ini, Mas Okto? Kalau peserta atau negara itu nggak ada kaitannya sama sekali ya, karena kita yang paling utama itu ya sampai hari ini rekening kita masih belum ada isinya gitu ya. Dan kami juga sudah menggunakan pendanaan kami sendiri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah kita laksanakan. Nah, angka yang tadi disampaikan itu sampai hari ini juga belum ada konfirmasi secara resmi kepada kami. Nah, kami melihat bahwa komitmen pemerintah memang sudah disampaikan akan diberikan kepada kami, hanya saja waktunya sudah tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan mekanisme penggunaan anggaran itu. Sehingga dengan berat hati, ya kami menyatakan bahwa kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan. Jadi ini ada yang tidak komitmen dari pemerintah soal pencairan anggaran untuk WBG tahun ini? Bukan masalah komitmen ya Mas, tetapi kalaupun anggaran nanti diberikan, tetapi waktunya itu nggak cukup, sehingga mekanisme anggarannya kami belum dapat arahan dari pemerintah tentang cara pengelolaan dalam hari ini Kemenpora ya, gitu. Karena kalau saya sebut pemerintah nanti terlalu luas, karena kami stakeholder utamanya adalah Kemenpora, gitu. Kita terus berkoordinasi dengan Kemenpora, karena dari mulai perencanaan selama lebih dari satu tahun ini, itu kan disampaikan juga oleh Pak Menpora bahwa dari usulan kami yang perfectnya adalah 1 triliun, dikurangi jadi 773, dikurangi jadi 600, setelah itu kami jadi akhirnya katanya 446, tetapi belum ada konfirmasi terkait dengan anggaran tersebut. Jelas sudah diputuskan bahwa Indonesia mundur dari penyelenggaraan WBG tahun ini dan sudah disampaikan juga oleh KOI. Terima kasih Mas Okto untuk informasinya dalam program Kompas Petang sore hari ini.